Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah hati dan tenaga kami semua, ya Allah, agar terjalin persaudaraan dan silaturahmi. Dan saat nongkrong di Sukawan, meski mengabdi di tanah kelahiran, rumah satu kali tetap di hati. Bagaimana regulasi tersebut kemudian penerapannya untuk selalu mengedepankan mutu pelayanan dan keselamatan pasien? Nah, ini mungkin sekedar overview saja, karena ini rumah sakit tipe A, makanya kami datang berempat. Karena kalian yang bertanya kok banyak sekali, memang karena ketentuan dari tata laksana survei oleh Kementerian Kesehatan seperti itu. Yang itu sekitar sudah berada di Bapak Anas. Yang kedua, saya termasuk yang paling dekat di sini. Hampir tiap minggu saya pasti ada di rumah sakit.